Mas, okay. Enak motor budget 5 sampai 6, Mas. Budget 5 sampai 6. Oh, ning gudang akeh no, ya Rono. Sing kene bae. Sing kene. Oh, sing apik-apik kok. Sing apik. Oh, sing begati kaya aku no. Wah, dalai. 5 sampai 6. Oh, enek. Sing begarasi to. Aha, kae lho repo. Kae repo. Nah. Oke, okay, di sini ada Honda Revo 2007. Sok tuwek Mas, sok tuwek sithik. Ini regane 6 juta. Soalnya kemarin kita dapat harga 4 juta. Tekukune 4 juta. Terus restorasi. Masalah yang jenengan nek roti barang mentae, itu enggak begitu apa Mas, tidak kita isik-isik, kita berusaha sebagus mungkin meskipun belum sempurna istimewa, tapi sik wis. Wah, jegring Mas soalnya Mas ya. Jadi ini Revo 2007 model pertama, generasi pertama. Ini wong ngomong jadi Revo lincip Mas. Nah, ini kita punya harganya cuma 6 juta aja. Dan tenang wae, iso cash, iso kredit dan bisa tukar tambah dengan motor. Lama kamu. Oke, karena banyaknya minta disepilkan untuk unit Sonic, saya sepilkan ini kondisi suasana di minggu pagi hari ini. Alhamdulillah untuk showroom ramai bosku ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke Honda Sonicnya, terlebih dahulu ini unit baru masing-masing. Jadi kita ada dua unit yang warna kuning. Ini tahunnya 2017, pajak baru bulan 5, platnya S Jombang. Velg sudah direpaint warna biru, knalpot racing original. Suaranya adem kok bosku, suaranya juga ulem. Untuk speedometer juga sudah di custom. Kilometer belum di angka 30 ribuan, masih di 24. Sangat rendah bosku ya untuk motor di tahun 2017. Nah, ini untuk para muda-mudi yang lagi cari motor yang lagi banyak dicari aerox, ini sudah tidak perlu lagi untuk dimodif. Sudah modifan lagi, tinggal tambahin sedikit-sedikit pemanis saja. Velg depan belakang sudah repainan, untuk knalpot juga sudah racing juga. Tentunya ini yang tak sendiri knalpotnya ya, oke. Dan juga untuk harganya kita buka di harga 19 jutaan saja, monggo masih, oke. Untuk yang kedua kita juga masih ready coba GTR tahunnya 2019, platnya S Mojokerto. Ini yang sudah tipe terbaru, yang rating belakangnya sudah bisa untuk speedometer juga sudah digital masih, sudah beda. Oke, ini kita buka di harga 15 jutaan. Ini juga ready baru masuk ME King, tahunnya 2015, platnya S Jombang. Di harga 15 jutaan saja masih, 15,5 jutaan. Nah, ini yang lagi banyak dicari, Honda Sonic masih. Lagi banyak sekali yang dicari. Saya membalas komentarnya. Ready tahunnya 2019. Velg sudah dipenang depan belakang warna putih. Warna dominan di hitam. Ada penambahan warna merah putih masih ya. Sonic 150 tahunnya 2019. Untuk harganya kita buka harga di 15 jutaan. Monggo masih. Ini juga ready tahun 2000. Maaf. Ini juga ready Satria injeksi, platnya S Mojokerto, warnanya putih biru, ada sedikit hitamnya, platnya S Mojokerto tahun 2016, kondisi unit istimewa, siap pakai. Untuk harganya di 12.800. Monggo. Ini juga ready Honda Sonic, tahunnya 2018, platnya S Jombang. 2018-nya kita buka di harga 14,5 jutaan saja, monggo masih. 2018 sudah banti plat, platnya S Jombang, warna hitam merah putih. Ini juga ready tahun 2016, short promo tahun 2016, platnya S Mojokerto, warna hitam doff, velg merah, di harga 12 jutaan saja, murah meriah masih. Ya, ini juga ready tahun 2018, warnanya merah putih masih. Tahun 2018 warna merah putih di harga kurang lebih 14 jutaan sudah sama. Oke, bagi yang berminat bisa langsung datang di UD Barokah Motor Jombang, tentunya pusatnya jual beli motor bekas dengan stok terlengkap di Jombang dan sekitarnya, yang beramal di Sentul Tembelan Jombang. Oke, ini untuk stok keseluruhan unit masih ya. Nah, ini banyak sekali untuk unit NW dan juga PC. Sekian untuk video kali ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa
cari motor bekas berkualitas tentunya Barokah Motor solusinya. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih. Masih di UD Barokah Motor, tentunya pusatnya jual beli motor bekas dengan stok terlengkap di Jombang dan sekitarnya. Di kesempatan kali ini saya mau ada stok lagi, banyak stok yang baru-baru masuk dan juga banyak stok yang belum sempat kita video. Contohnya untuk ini yang kemarin, yang KM-nya 27.000, sekarang ada 2 untuk yang warna kuning untuk unit Aerox tahun 2017 dan tahun 2018. Kedua-duanya unitnya sama, KM masih di bawah 30.000-an. Unit istimewa siap pakai, dua-duanya sudah ada sedikit modif. Siap pakai tentunya, surat-surat lengkap hidup. Monggo. Kedua, satunya di sebelah sana. Vario 160 tinggal 1 unit, promo di 24.300 jutaan. 24.300 S Jombang tahun 2022 promo. Ini juga ada Lexi tahunnya 2018, platnya S Mojokerto. Monggo masih. Untuk unit yang motor Matic besar, CC besar 150-an, kita juga ready semua, mulai dari All New NMAX, ada juga PCX 160 150 juga ready. Ada juga ADV 150 untuk range harga mulai di angka 24.800 untuk range harga, mulai di 24.800 sampai di harga 29.500 kita ready semua. Di sebelah sini ya, untuk range harganya dari mulai 24.800 sampai di harga 29 jutaan. Monggo. NMAX ada 1, 2, 3, sebelah sini 2020, 2021 semuanya sudah model terbaru. Oke. Untuk PCX juga ready, 160 ready warna merah, ada 2 unit, 150 sebelahnya warna hitam itu, dan 2021 juga sama. Monggo. Dan untuk motor sport lagi ready, ini di 29.500 saja untuk CBR 150R tipe facelift terbaru tahunnya 2021, pajak baru bulan 4, platnya S Jombang, warnanya hitam merah, kondisi unit istimewa siap pakai, di harga 29.500 saja. Nah ini bosku, unitnya sangat spesial. Ini platnya baru turun. Ini ya pemakaian bulan 5 tahun 2023. Jadi pemakaian baru 1 bulan bosku ya. Bulan 5 tahunnya 2023. Platnya S Jombang. Kondisi unit seperti baru, wis tanpa inden. Untuk yang mau cari CBX tanpa inden, untuk kilometer kita cek kilometernya bosku ya. Monggo. Kilometer di angka 41 kilometer, sangat sekali rendah bosku ya. Pemakaian baru 1 bulan. Monggo, di harga 30 jutaan, hemat 4 juta dari baru. Unit seperti baru bulan 5, baru bulan 5 tahun 2023, hemat 4 jutaan. Hemat 4 sampai 5 jutaan, cukup di 30 jutaan. Monggo. Cukup di 30 juta unit istimewa bosku pokoknya ini. Promo di 30 jutaan saja. CB 150X ready juga, R15 V2 tahun 2015, platnya S Mojokerto. Maaf, S Lamongan. S Mojokerto. Ya, plat S Mojokerto. Warnanya merah putih, tahunnya 2015, harga di 15 jutaan saja. Ini juga ready CB 150R tahun 2019 di harga 22.500. Ini ready Suzuki GSX tahunnya 2019, platnya S Jombang. Pajaknya baru bulan 5. Kita cek kilometernya bosku ya. Untuk kilometernya ada di 181 kilometer, nggak ada ribunya ya, cukup cuma di 181 kilometer. Untuk harganya di 2, untuk harganya di 19.800 saja. Unit spesial istimewa siap pakai, bumper depan belakang tembus, masih tebal tentunya. Warna favorit ini skinnya skin GP bosku ya, warna biru favorit bosku. Oke, ini juga ready 2 tak Ninja KRR tahunnya 2013, pemakaian tahun 2014. Platnya S Lamongan. Warna merah hitam, harganya di 20 jutaan. Ini juga ready R15 V3 untuk yang hitam sudah sold out kemarin. Tahun 2017 harga di 22 jutaan, tahun 2018 harga di 23 jutaan. Monggo. Ini juga ada Ninja 250 2 silinder tahun 2013, platnya S Lamongan, harganya di 29 jutaan. Untuk yang hijau itu tahun 2017 harga di 41.500. Untuk yang sebelah sana
Ninja 250cc 1 silinder atau Ninja Mono. Tahunnya 2016, platnya S Jombang, pajak baru bulan 4, warnanya merah. Kondisi unit spesial siap pakai. Oke. Okay. Untuk harganya di 20-an juta saja. Ini juga ada yang baru masuk bid tahun 2014 kalau saya enggak salah, 14 cukup di 10 jutaan saja. Ini juga ada CB 150R yang baru masuk, baru proses cuci. Untuk velg depan belakang sudah repainan warna biru. Untuk unit yang lain di sana juga masih ready banyak. Ini ready Satria FUFI, tahunnya 2016. Di sebelah sananya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Honda Sonic, dan juga di sebelah pojokan ada ME King. Di sebelah sana juga ready Aerox, juga warna kuning bosku ya. Monggo, bagi yang berminat bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bio, atau bisa langsung datang di UD Barokah Motor Jombang tentunya. Untuk stok yang lain bisa dicek di Facebook Barokah Motor Jombang, atau bisa langsung chat via admin di WA yang tertera di bio. Oke, cari motor bekas berkualitas tentunya Barokah Motor solusinya. UD Barokah Motor Jombang tentunya pusatnya jual beli motor bekas terlengkap di Jombang dan sekitarnya. Oke, untuk di kesempatan kali ini saya mau update stok lagi CB 150R. Di depan ini ready CB 150R. Ini yang tipe biasa. Tahunnya tahun 2021, platnya S Jombang, warna hitam kombinasi merah. Untuk stripnya warna merah. Untuk harganya di 22.300 saja. Untuk yang ini tipe special edition, untuk blok mesinnya warna kuning, warna hitam Dove. Ini dua-duanya yang sudah upside down bosku ya. Tahun 2021, platnya S Jombang, kita buka di harga 23 jutaan saja. Ini juga ready rangka merah tahun 2017, platnya S Jombang bosku ya, harga di 17-an juta saja, tipe special edition. Ini juga ready tahun 2018, platnya S Jombang, warna favorit merah Dove, sama tipe special edition juga. Untuk velg depan belakang sudah di repaint, cantik sekali bosku ya, platnya S Jombang. Kita buka di harga 18.300. Oke. Di belakang juga masih ready bosku ya. Kita cek di belakang. Ini juga ready CB 150R Old tahun 2014, platnya S Jombang, harga di 12 jutaan. Juga ready tahun 2013, harga di 11 jutaan. Oke, itu tahun 2015, VPL juga ke di 12,5 jutaan. Ini ready tahun 2018, tipe Verza, CB Verza. Maaf, Verza 150, tahunnya 2018 kalau nggak salah. Artinya S Mojokerto. Ini ready CB 150R juga tahun 2018, plat S Lamongan, harga di 18,5, mengetahui surat baru. Pojokan tahun 2015 di harga 15,5 jutaan saja. Ini ada Fiction juga, tahunnya 2015, gadi harga di 12,5 jutaan saja. Ready CB 150R rangka merah tahun 2018, platnya S Jombang, harga di 18,300. Ini juga ready CB lagi, tipe biasa, bukan tipe special edition, tahun 2018, platnya S Lamongan, di harga 18-an juta. Itu tahun 2018, platnya S Jombang kromo di 17.500. Kondisi seperti itu bosku ya. Ini juga ready CB 150R juga tahun 2016, harga di 15.800 saja. Itu tahun 2015 CB 150R juga ke di 12.5 jutaan saja. Monggo, bagi yang berminat bisa langsung datang di UD Barokah Motor Jombang. Pusatnya jual beli motor bekas terlengkap di Jombang dan sekitarnya bosku ya. Oke. Jangan lupa, bagi yang mau cari motor bekas berkualitas tentunya Barokah Motor solusinya. Sekian untuk video kali ini. Bila berminat bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bio, atau bisa langsung cek untuk unitnya di showroom Barokah Motor Jombang. Untuk update stok bisa dicek di Facebook Barokah Motor Jombang. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih.